Wanita setinggi apapun keimanannya, kemuliaannya, tetap wanita. Dia terkena sifat-sifat yang mengenai putri-putri Adam, yakni para wanita. Minal ghodob, dari ngambek, ghoyur, cemburu, dan lain-lain. Tidak bisa kita paksakan logika berpikirnya dengan kita lelaki yang lempeng. Kenapa? Mereka diciptain bengkok. Istausu bin nisa khairan, saringlah kalian menasehati untuk berbuat baik kepada wanita, yakni sabar ngadepin wanita. Kenapa? Karena mereka diciptain emang bengkok. Kalau dipaksain lempeng, patah. Kalau didiemin, maka tetap bengkok. Dan kesempurnaan mereka memang dengan bengkoknya, dengan ketidaksempurnaan akal sehatnya, manja-manjanya, ceroboh-cerobohnya, itu kesempurnaan mereka. Kita mencintai mereka ini karena mereka wanita dengan sifat wanita. Bagaimanapun wanita tuh wanita, bro. Makhluk Allah yang paling indah, paling misterius, paling nyebelin kadang-kadang.